Ih. Nah, itu dia. Ditiup, ditiup, bismillahirrahmanirrahim, sembuh, ditiup. Wey, untap intip, untap intip, lu subrek kan. Ayo bre subrek, muntuh subrek, dicium merepuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya wa ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini saya akan melakukan suatu pengisian tentang ilmu laduni. Permahkan Sunan Kalijaga, Sunan Muria kepada saudara kita yang belum saya ketahui orang mana, nanti kita tanya-tanya pada beliau, beliau asal dari mana ya. Assalamualaikum Kak. Halo. Ini dengan siapa? Nama asli, nama lengkap. Di sini sinyalnya agak paparampangan pemirsa ya. Agak jelek. Jadi enggak akan. Dengan siapa ini? Nama aslinya, nama asli? Samsul Ma'arif. Samsul Ma'arif. Dari mana asal? Ma'arif. Dari mana asalnya? Iya, Ma'arif, nama kita. Dari Tangerang. Dari Tangerang. Samsul. Oke. Okay. Samsul Ma'arif di Ciputat. Ciputat ya. Alhamdulillah. Samsul. Nama beliau adalah Samsul Ma'arif dari Ciputat, Tangerang Selatan ya. Alhamdulillah sudah konsultasi dan beliau ingin belajar tentang ilmu laduni ya. Insyaallah kita akan langsung proses pengisiannya pada malam hari ini juga. Sekarang dibuka bajunya. Bajunya dibuka. Sekarang sudah banyak ya. Film. Nah, handphonenya kalau bisa ditaruh. Jadi Bapak nanti berbalik badan ke kamera. Jadi yang dilihatkan punggungnya. Ya. Taruh belakang, Kak. Ya, taruh belakang. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian tegakkan badannya. Tarik napas dulu dari hidung, keluarkan dari mulut. Biar lebih rileks, biar lebih tenang. Keluarkan dari mulut. Tarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut. Baca kalimat ya Allah astagfirullah dalam hati. Terus baca kalimat tersebut. Ya Allah astagfirullah. Baca dalam hati. Pejamkan matanya. Terus aja sampai saya bilang sudah selesai. Saya akan mulai dari sekarang. Oke pemirsa, mungkin kita melakukan proses pengisiannya dulu ya. Alhamdulillah inna syaitu rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إرد الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين على هدينا وعلى كل صالحا إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام
Syukurillahi lahumal fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Min arwahi sadatina wa mawalina wa imatina bibakum siddiq Umar wa Usman wa Ali wa radiyallahu anhum wa ila arwahi bakiyati sahabati wa qurabati wa tabina wa tabi tabina lahum lisanin illa yawmidin. Sayyidillahi lahum al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanirrahim malik yawmidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati sultanul awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani khusus untuk Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bil barakah wal karamah sultanul awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa bi syafa'ati nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidnillah waridallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ila ruhi fil jasadi wa fi hajati, ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya Allah. Bil qabuli lillahi ta'ala al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ini maghlubun fantasir wa jibur kalbil mukasir wa jimasam dan mudasir. Innaka anta rahmanul muqtadir ustinya kafi wa anab muftakir. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Inna syirka la zulmun azim. Mamallahu yuridu zulman ili badaka kutiada birarkum biladina dolamu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini tatu bidarbillah tuluhum masyaallah. Kupluhu la ilaha illallah babuhu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakfu la hawla wa la quwata ila billahi al-aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuj'aluna biha min ulamaikal mukramin al-mu'adhdhamin wa tulhimuna 'uluman ladunniyah bilhamil malaikatil muqarrabin wa tarjukna biha fahman nabiyyin wa khitul mursalin
wa tujibu bi adawati nabi syahadati wal karamati fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wa nasuruna bi habibika salihin fi daraini minal aminin wa ta'udu barakatu alaina wa ala ladina wa ala dunyatina wa ala ali baitina wa ala jamil muslimin wa ala li washabi wa baraka wa sallam bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Toha wa ala Yasin bi rajul rajim bi rumahun rumahin kuwata kuwati kuwata Allah tajalli nur Allah Muhammad bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tuballah wa bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tuballah wa bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tuballah wa bismillahirrahmanirrahim 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Sekarang kita sudah beres, silakan ucapkan bismillah alhamdulillah. Kemudian baca solawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian usap muka. Alhamdulillah, pemirsa, kita baru saja beres proses pengisiannya. Insyaallah nanti akan kita tanya-tanya kepada beliau apa yang beliau rasakan ketika proses pengisian. Silakan berbalik badan. Nah, sudah beres. Usap, diusapkan ke muka. Mungkin saya akan sedikit bertanya-tanya kepada Akang ya. Tadi ketika kita melakukan suatu proses pengisian, apa yang dirasakan di bagian tubuh, entah itu bagian tangan atau bagian punggung, bagian kepala, bagian perut, apa yang dirasakan? Semua badan saya ada getar gitu. Ada goyang-goyang. Bisa diulangi sekali lagi biar pemirsa jadi edukasi buat pemirsa semuanya, apa yang dirasakan tadi? Sinyal. Oke, alhamdulillah pemirsa, tadi ketika melakukan suatu proses pengisian dan beliau merasakan dalam tubuhnya ini semua rasa badannya bergetar ya. Seperti apa ya, kesemutan kalau bahasa gitu ya. Jadi ketika, seperti ada energi yang masuk. Ya, alhamdulillah itu tadi kita sudah beres proses pengisiannya. Nanti tolong apa auratnya atau amalannya diistiqomahkan ya Kang ya. Mungkin kita langsung. Iya. Mungkin kita langsung ke testimoni Kang ya. Ya, siap. Oke, pemirsa, kita lakukan suatu testimoninya. Jadi nanti ketika ini testernya, nah mana? Nah, testernya. Jadi ketika tester kami menyerang, nanti akan tinggal ucapkan bismillahirrahmanirrahim, ikuti kata-kata saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta. Ya Allah, saya minta. Saya minta dorongan jeblak. Saya minta dorongan jeblak. Nah, siapkan tangannya. Ya. Nah, jadi ketika nyerang di langsung dieksekusi, didorong ya. Silakan. Ketika dia sudah marah dan sudah menggunakan amarah sucinya, ketika dia mau menyerang langsung didorong. Dorong seperti ini. Silakan. Ditiup, ditiup, bismillahirrahmanirrahim, sembuh, ditiup. Selamat sembuh. Ya. Nah, itu untuk dorongan jeblak. Jadi apa yang dirasakan di telapak tangan? Seperti dorongan. Ya, ada dorongan ya. Jadi kayak magnet seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, Bapak tinggal ucapkan bismillahirrahmanirrahim rapat dengan penuh keyakinan tanpa ada sedikit keraguan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi mungkin untuk pengetesannya tidak banyak ya, dikarenakan kasihan sama testernya. Kalau semuanya dikaji, kasihan sama testernya, jadi tidak kuat. Seperti itu. Mungkin nanti untuk kelanjutannya nanti tanya-tanya aja di WhatsApp ya kan ya, di nomor admin ya. Terima kasih ya, untuk sebelumnya ya. Gimana? Iya, nomor yang kemarin yang tadi konsul. Iya. Iya. Dicat aja ya. Iya, pasti sudah. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, pemirsa, ini kita jadikan suatu edukasi untuk kita semuanya, bahwasanya ketika tadi kita melakukan suatu proses pengisian dan kemudian sudah selesai, beliau sendiri yang mengatakan bahwa beliau merasakan suatu getaran dalam tubuhnya. Nah, jika memang terkadang banyak orang yang masih belum percaya dengan keilmuan ini, ya padahal sudah jelas-jelas yang tadi ucapkan beliau, belum merasakan suatu getaran ketika proses pengisian, dan kemudian ketika beliau melakukan testimoni, beliau merasakan ada gumpalan di tangannya. Jika kita mempunyai suatu keyakinan tentang adanya keilmuan, maka kita akan bisa merasakan getaran tersebut, dan ilmunya tersebut akan kita bisa gunakan. Tetapi jika kita tidak ada apa yang namanya keyakinan dalam diri kita tentang keilmuan, maka tidak akan pernah menemukan ilmu apapun. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.